Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel Keong Mas Bisansori Channel ya. Nah, kali ini kita akan mereview pembesaran DOD ya. Pembesaran DOD dengan kandang seadanya lah. Sayang ini bentar lagi mau panen ya. Kalau nggak punya DOD buat siangon, sayang sekali ya. Nah, ini cuman dikit, cuma 500 ekor saya akan besarkan nanti buat satu bulan di umpan kasih makan ya, nanti kesananya saya angon ya. Oke, bosku lanjut ya, ini kandang seadanya aja. Nah, ini teman-teman, ini DOD baru 2 hari ini ya, saya akan besarkan walaupun saya nggak punya modal ya, akan harganya melambung tinggi, pur juga sampai nggak kebeli nih teman-teman. Dengan kandang seadanya segini saya akan besarkan karena bentar lagi mau panen tempat saya ya, 1 bulan lagi panen, nanti 2 bulan berikutnya kita angon. Nah, ini seadanya aja kandangnya ya, begini teman-teman, jauh sama punya teman-teman mungkin ya. Ini saya kandang seadanya aja, alas pun nggak ada ya, pakai apa, alas juga pakai sekam giling ya. Yang penting DOD-nya sehat lah. Ya, ini kandang cukup sederhana. Yang penting bisa buat berteduh. DOD saya ya, buat berteduh, buat tidur. Bisa makan ya, kita besarkan 1 bulan, kita kasih makan dulu, nanti bulan berikutnya sampai usia 3 bulan kita angon ya, karena sebentar lagi tempat saya mau panen ya. Sayang kalau nggak punya DOD ya teman-teman. Saya juga pengen mewah-mewah ya, kandang seperti orang lain, apalagi kandang apa namanya, kandang panggung ya. Ini cuman kandang lantai kayak gini saya, kandang sederhana, sederhana sekali karena terkendala dengan modal ya sahabat. Oke teman-teman ya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang terus dan agar saya bisa menampilkan video-video terbarunya. Oke sahabat, mungkin di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.